Kalian bisa lihat ini, saya withdraw setiap hari di aplikasi ini. Kemarin tanggal 13, Rp51.610. Dan hari ini tadi ya, Rp42.690. Jika video ini tembus 100 like dalam satu hari, ada giveaway berupa saldo dana Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Pastikan kalian sudah subscribe di channel ini dan juga like video ini, serta share ke sosial media kalian supaya giveaway-nya cepat tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi satu aplikasi penghasil uang. Dan di aplikasi ini saya akan langsung melakukan penarikan uang ya. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai, karena aplikasi ini benar-benar terbukti membayar. Oke, sebelum kita ke aplikasinya, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini juga saya mengadakan giveaway setiap hari, jadi ya pastikan kalian selalu mengikuti channel ini. Oke, kita langsung aja bahas aplikasinya. Di sini nama aplikasinya adalah ShareNow. Ini aplikasi yang kemarin saya bahas. Kemarin saya sudah membahas cara mendaftar dan juga cara melakukan permainan di aplikasi ini. Dan sekarang saya akan bahas cara withdraw di aplikasi ini. Di sini saya ada saldo sekitar 42.000-an ya, lumayan. Ini saya hanya bermain satu hari, saya mendapatkan saldo 42.000. Ini kalian bisa lihat ya, penghasilan saya sekitar 38.000-an ya penghasilan hari ini, dan saldoku 42.000 itu dari bonus dari referral ya. Oke, kita langsung saja melakukan penarikan. Namun sebelum itu, jika kalian ingin aplikasinya, silahkan kalian download link yang sudah saya taruh di bagian deskripsi video. Dan jika kalian belum mengerti cara mendaftar dan cara bermainnya, saya sudah taruh videonya ya. Di video yang kemarin saya sudah jelaskan juga. Di sini mungkin saya hanya melakukan withdrawal saja. Untuk melakukan withdrawal, pastikan kalian sudah melengkapi informasi pribadi kalian. Di sini kalian harus mengikat kartu bank kalian terlebih dahulu untuk melakukan penarikan. Kalian klik saja bagian kartu bank. Di sini saya sudah mengikat kartu bank saya, dan pastikan nama pemilik kartu bank adalah nama kalian yang didaftarkan di akun bank kalian. Itu hanya syarat melakukan penarikan, jadi kalian harus mengikat kartu bank kalian saja. Setelah itu, kita langsung saja melakukan penarikan. Di sini kalian klik saja bagian dompetku. Kita lihat bagian catatan penarikan. Di sini saya sudah melakukan penarikan juga kemarin sebesar Rp51.000. Dan kalau yang Rp4.000 ini ditolak karena batas penarikan di aplikasi ini adalah Rp20.000. Kalau yang Rp4.000 ini saya kemarin coba-coba ya melakukan penarikan Rp4.000, ternyata memang batas penarikannya adalah Rp20.000. Dan setelah saya melakukan penarikan Rp51.000, ternyata penarikannya sukses ya. Di sini saya akan langsung melakukan penarikan Rp42.690. Saya akan melakukan penarikan semuanya ya. Di sini kita masukkan saja jumlah penarikannya, Rp42.690. Dan untuk penarikan ini akan ada biaya admin sebesar 5% ya dari total penarikannya. Jadi tidak akan kita terima semuanya sebesar Rp42.690 ini, karena ada potongan 5%. Di sini saya akan masukkan kata sandi penarikan saya terlebih dahulu. Oke, setelah saya memasukkan kata sandi, di sini saya akan coba klik kirim. Dan kalian bisa lihat penarikannya sukses ya. Di sini kita lihat catatan penarikan saya terlebih dahulu. Nah, di sini catatan penarikan saya sudah dalam proses tunggu ya, Rp42.690, dan ini bisa masuk ke rekening kita dalam jangka waktu 5 menit sampai 1x24 jam. Jadi itu batas waktu masuknya uang yang akan ke rekening kita ya. Nah, seperti itulah cara melakukan penarikan. Di sini kalau kalian ingin lihat saya berada di anggota apa, di sini saya ada di anggota selebritis internet ya. Yang ini nih, selebritis internet, yaitu yang 5 tugas per harinya, dan satu tugas saya mendapatkan
5.000 rupiah. Jadi untuk per hari saya mendapatkan 25.000 rupiah. Dan kenapa tadi saya mendapatkan 42.000-an? Karena ada ada penghasilan dari tim saya ya. Di sini saya sudah mengajak beberapa teman. Mungkin di next video saya akan memberikan tutorial cara mengajak teman supaya kalian bisa mendapatkan bonus dari teman kalian yang bergabung bersama kalian. Oke, mungkin itu saja tentang aplikasi penghasil uang kali ini, tentang cara menghasilkan uang di aplikasi ini, dan juga tentang cara melakukan withdraw di aplikasi ShareNow ini. Mungkin cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.